Baik sobat Bepos Online, saya ada di Desa Jejangkit Muara ya, Kecamatan Jejangkit. Pak Supriyadi, siapa kondisi warga di sini? Banjirnya sudah berapa hari ini? Sudah mulai kurang, mana sudah saya sudah surut sekilan, lah sekilan. Oke, apa sudah ada perhatian juga kah dari pemerintah? Nah, kenapa Bu, ini ada duluan yang akan ngontrol ke sini? Ngontrol lah. Banyu ya, apa banyu? Banyu bersih. Dedeng jalan aja. Dedeng jalan aja lah. Kemana pian ini? Ke Banjar dulu dah. Oh, nggih, silakan. Kenapa kondisi situasi? Sudah lumayan surut. Lumayan surut. Keluar pakai kendaraan baik roda 2 maupun 4 udah agak aman. Aman lah. Nggih. Rumah-rumah warga sudah mulai kering. Oh iyalah. Beberapa masih yang tenggelam. Cuma sudah jauh berbeda daripada minggu yang lalu. Hambatan warga bang apa? Atau kendala-kendala? Ya, karena masih belum maksimal keringnya nih, jadi masih belum bisa beraktivitas di persawahan. Itu yang paling utama nih. Pak Lukman, air bersih bang seperti apa? Ini udah mulai kesulitan karena untuk di daerah Jejangkit Pasar, Barat, sama Timur itu air warnanya agak kekuningan bahkan sampai kecoklatan. Jadi sudah tidak bisa lagi digunakan walaupun hanya sekedar untuk mencuci. Air PDAM-nya bang? Masih lancar. Baik, Pak Lukman, hati-hati ke Banjarmasin. Siap. Selamat di perjalanan. Okay. Terima kasih. Masih, Pak. Nggih, luar biasa. Nah, itu luar biasa narasumber kami. Terakhir, Pak, apa harapan PIN sebagai warga Jejangkit Muara? Ya, mudah-mudahan lekas pulih lah keadaannya. Surutlah kembali normal lagi. Terima kasih, Pak. Aktivitas di sawah, petani. Oh, itu berapa tahun tadi? Sawah PIN kada ditanam ini. Ya, 2 tahun. 2 tahunan lah. Terima kasih Pak Supriyadi, silakan. Ya, kalau main aktivitas ini mangkut banyu nih, ya Allah. Empat singgah aja ulun. Melihat rumah pian nah. Bapar-apar. Oh, alhamdulillah. Kayak apa, Cil? Kada apa-apa lah, listrik. Aman aja lah. Alhamdulillah. Nah, inilah rumah Acil. Siapa ngahan pian, Cil? Lupa ulun, Cil. Acil Aar, nah rumah Sidin bapar-apar. Alhamdulillah lah kau mulah apa-aparnya aja lah. Jadi kau beteduh di belakang sampai dapur tuh berarti banjir lah. Kulkas bapar-apar juga pindahnya lah. Nah Acil, nah rumah Sidin kebanjiran. Nah tapi alhamdulillah nih aktivitasnya surut banar sudah lah. Masya Allah tika sini banyunya nah. Kelihatan banget tanda-tandanya nah. Nah sobat Bepos Online, demikian laporan Mukhtar Wahid dari wilayah terdampak banjir Desa Jejangkit Muara. Mukhtar Wahid melaporkan.